Dua klub raksasa sepak bola Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, mengumumkan sejumlah pemain mereka positif COVID-19 usai menjalani tes rutin Rabu 29 Desember 2021 waktu setempat. Tiga pemain Barcelona yakni Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, dan Gavi positif COVID-19. Ketiganya dinyatakan sehat dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sebelumnya empat pemain Barcelona yakni Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, dan Alejandro Balde dinyatakan positif COVID-19 pada pekan lalu. Kondisi ini membuat pelatih Xavi Hernandez kekurangan pemain menjelang pertandingan lanjutan La Liga 2 Januari mendatang. Sementara itu, empat pemain Real Madrid yakni Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Vinicius Junior juga positif COVID-19 usai melakukan tes rutin. Keempatnya menyusul pemain Real Madrid lainnya yakni Luka Modric, Rodrigo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo, Andrew Lunin, Isco, dan David Alaba yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 pada awal Desember 2021. Pemerintah Spanyol mengumumkan adanya peningkatan kasus COVID-19 di negara tersebut sejak 14 hari terakhir. Hasil tes menunjukkan, dari 100.000 orang, terdapat 1.206 orang yang positif COVID-19. Ini merupakan rekor baru sejak Januari 2021. Peningkatan kasus ini diduga disebabkan oleh COVID-19 varian Omicron.